bersiap-siap untuk melepaskan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk jalan sehat satu putaran. Yes. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Gibran Raka Buming Raka bersama istri tercinta Mbak Selvi sudah hadir bersama kita semua menyapa masyarakat Sulawesi Selatan. Sekali lagi saya dengar suaranya, mana suara masyarakat Sulawesi Selatan? Sama-sama kita akan flag off dulu untuk jalan sehat satu putaran. Jalannya menuju ke sebelah sana Bapak Ibu sekalian, jalannya menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, kemudian berbelok ke Jalan Haji Bau, dan setelah itu ke Jalan Penghibur ya. Jadi semuanya udah ngerti rute untuk jalan sehat kita pagi hari ini. Yang pastinya ayo kita lihat atau ayo kita berikan contoh bahwa Sulawesi Selatan ini adalah warga masyarakat yang sudah biasa menjaga keamanan, ketertiban ya, walaupun dalam acara jalan sehat satu putaran 2 km. Baik, sekali lagi semuanya kita akan berjalan ke Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Haji Bau, Jalan Penghibur, Jalan Ujung Pandang, Jalan Riburane, Jalan Ahmad Yani, dan kita kembali ke Jalan Jenderal Sudirman ini. Yes, kita untuk warga masyarakat yang ada di sana disuruh balik dulu. Balik badan. Kita balik badan. Nah, balik badan. Semua di jalan.
kemana? Jadi teman-teman, sahabat-sahabat dari Gibran Raka Buming Raka, ayo jalan buruan, jangan sampai kita udah bagi-bagi hadiah sebentar, Anda belum sampai di garis finish ya. Jadi selamat menikmati udara pagi di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, di Jalan Serang 1 Putaran 2 km bersama Gibran Raka Buming Raka. Hati-hati, Ki, pelan-pelan pagi jalan tak. Jangan saling berdesak-desakan. Benar. Ayo. Pelan-pelan. Ibu, jalan ibu. Bapak, jalan ski. Yang di sana kawan-kawan nih. Yang sudah jalan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya. Beginilah suasana kemeriahan, keceriaan, kegiatan bertajuk Jalan Sehat Satu Putaran Prabowo Gibran 2 km yang dilaksanakan Sabtu 25 November 2023 di Kota Makassar. Kegiatan diselenggarakan oleh AAS Community diketuai oleh Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, salah seorang caleg DPR RI Dapil 2 Sulsel dari Partai Gerindra. Luasan area yang dipadati peserta Jalan Sehat Satu Putaran Prabowo Gibran terlihat dua kali lebih luas dari kegiatan serupa yang pernah dilakukan di tempat sama yang disebut diikuti 1 juta peserta. Tentu saja alasan logis jika banyak yang mengklaim jumlah peserta Jalan Sehat Satu Putaran Prabowo Gibran Sabtu 25 November 2023 di Kota Makassar melebihi angka 1 juta peserta, dua kali lebih banyak dari peserta kegiatan serupa yang pernah dilaksanakan di Kota Makassar. Panitia penyelenggara sendiri mencatat ada lebih dari 1.200 peserta terdaftar mengambil kupon peserta secara langsung maupun puluhan ribu warga peserta yang mendaftar secara online. Para peserta Jalan Sehat Satu Putaran Prabowo Gibran ini didominasi kalangan milenial. Mereka tampak menikmati acara Jalan Sehat dengan penuh keriangan menyusur rute yang jaraknya sesungguhnya dua kali lebih panjang dari jarak yang disebutkan panitia. Sebagai Jalan Sehat Satu Putaran Prabowo Gibran 2 km. Kita lihat peserta start dari depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, terus menyusur Jalan Ratu Langi membelok ke Jalan Haji Bau, lalu menyusur Jalan Penghibur Pantai Losari, terus ke Jalan Pasar Ikan, terus ke Jalan Ujung Pandang depan Benteng Poroterdam, lalu membelok ke Jalan Karaeng Riburane, terus menyusur Jalan Ahmad Yani, Balai Kota Makassar, lalu masuk kembali finish ke Jalan Jenderal Sudirman yang jarak tempuhnya lebih dari 4 km. Hebat Indonesia. Seperti kata Gibran Raka Buming Raka, Makassar pagi ini ramai sekali. Terlihat memang kalangan milenial yang mendominasi peserta Jalan Sehat Satu Putaran Prabowo Gibran di Makassar tampak penuh keceriaan dan tampil dandy. Gibran, calon wakil presiden pendamping
calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir bersama istri dalam kegiatan Jalan Sehat Satu Putaran Prabowo Gibran di Kota Makassar. Terlihat peserta menikmati rute di Jalan Penghibur Kota Makassar yang bersisian dengan Pantai Losari, jalan yang merupakan tempat makan enak di Kota Makassar. Bantuan langit menyertai kegiatan Jalan Sehat Satu Putaran Prabowo Gibran di Kota Makassar. Betapa tidak, sehari sebelum hari H, Kota Makassar dilanda hujan lebat, angin kencang disertai petir, sejumlah bangunan dan rumah warga rusak diterpa angin kencang. Hujan mengguyur hingga dini hari 25 November 2023, namun hujan pun reda seiring dengan bersinarnya matahari pagi. Meskipun ada catatan perakiraan cuaca dari BMKG akan turun hujan ringan, namun cuaca Kota Makassar 25 November 2023 mulai pagi hari cerah hingga berakhirnya pengundian nomor peserta Jalan Sehat Satu Putaran Prabowo Gibran. Pelaksanaan Jalan Sehat Satu Putaran Prabowo Gibran kali ini menyediakan door prize bagi peserta senilai 2 miliar rupiah. Di antaranya berupa hadiah rumah, mobil, motor, dan 22 hadiah umroh, tiket umroh gratis untuk peserta yang beruntung. Untuk